Selamat datang dulur di channel Supri Saking Pojok. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu sukses dalam segala aktivitasnya. Kali ini dulur, kita ada servisan shop Alexander Pro dengan kerusakan gambar menyempit. Oke, kita coba masukkan stekernya. Oke, dulur, terlihat menyala. Kamu enggak mikir apa? Setiap hari aku banting tulang bantuin kamu jualan di pasar capek-capek lain. Kalau kita perhatikan dulur, ntar kita kecilkan volumenya. Kalau kita perhatikan di sini gambarnya seperti ini ya. Menyempit segini dan sini seperti trapesium ini ya. Trapesium. Oke, gejala seperti ini indikasinya kerusakan pada lilitan yoke-nya bagian vertikal ya, ini kurang, berarti bagian vertikal bermasalah. Oke dulur, selanjutnya kita buka TV-nya. Kalau melihat yoke-nya ini sudah pernah rusak dan kerusakannya sama seperti itu ya, ini disemper. Oke, dengan gejala kerusakan gambar tersebut, kemungkinan kerusakan pada bagian vertikal yaitu lilitan kawat ini di bagian luar ada dua, bagian atas dan bagian bawah. Sekarang kita cek dulu yang rusak itu yang bawah atau yang atas. Jadi kita cek kemungkinan apa, kita lihat untuk resistansinya. Thank you.
Oke, sudah kita lepas. Sekarang kita ukur. Tidak bergerak. Ini artinya lilitannya ada yang putus. Oke, selanjutnya kita cari. Ya, kalau diperhatikan dengan teliti di sini ada sedikit putih. Kelihatannya putus di sini ya. Apakah benar ini atau tidak? Ya, di sini putus ini. Setelah selesai kita jumper, ini ada kita sambung, ini ada dua sambungan. Yang ini tadi banyak putusnya, kita bongkar, kita gulung, kita lihatkan ulang ada berapa sambungan. 5, 7, 8 sambungan tadi ada putus 8 kali, jadi harus bongkar. Kemudian kita ukur ya, ukur nilai resistansinya dari dua lilitan ini sama ya nilainya. Coba perhatikan avonya situ sekitar 20-an, ini juga harus sama. Oke, sama ya nilainya, sama ya. Selanjutnya kita pasang pada tempatnya. Thank you.
Oke, sudah kita sambung. Ini tadi kita coba bolak-balik untuk penyolderannya. Selanjutnya kita coba. Oke, kita coba nyalakan. Kita lihat. Oke, rester sudah menyala penuh. Kita coba lihat dari depan. Ya, seperti ini dulu. Sudah, walaupun agak sedikit kurang sempurna, tapi sudah lumayan. Oke, demikian dulu video kami kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya. Matur suwun. Saya nginepnya di Kitab Desa Dodalam. Di sana tempatnya. Kan melalui pengetesan di laboratorium, semua barang-barang berharga dicek, peralatan teknis, sistem struktur, kondisi jalan lingkungan yang tidak logam dibid'ahkan. Kehilangan ilmu pertambangan unik bro tidak boleh menjadi korban.